Wah, ada helikopter di depan rumah Upin. Gimana kalau kita bawa, guys? Ini helikopter Verdep of San Andreas. Wow, warnanya cantik banget, cuy. Kita langsung saja membawa helikopter ini ya. Ayo. Widih. Oke, kita langsung terbangkan. Naik terus. Oke, mantap. Kita terbang. Mantap sekali. Asik. Asik. Yuhu. Mantap. Asik, asik, asik. Kita harus pelan-pelan. Gimana kalau kita ke atas sana ya? Ke atas bangunan yang paling tinggi di kota ini. Oke, naik. Naik tinggi-tinggi sekali. Naik tinggi sekali. Oke, mantap. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Oke, mantap. Kita lihat. Kita pelan-pelan. Woi, 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 woi. Woi, 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 woi. Turun aja, Pin. Pin, Pin, turun aja, Pin. Aduh, hampir saja. Oh, ternyata di dalam helikopter ini sudah disiapkan apa ya? Ini, guys, parasut. Jadi Upin tinggal lompat nih ke bawah. Tapi Upin takut nih untuk lompat ke bawah. Ini tinggi sekali soalnya. Kalian bisa lihat kan? Wede, ini sudah di puncak paling tertinggi di kota San Andreas. Upin harus berpikir dua kali nih, guys. Ini dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Atau dari sebelah sana. Iya. Kayaknya Upin akan coba pakai motor deh, guys. Kita coba pakai motor ya. Aduh, motornya nggak jadi, guys. Aku harus berani ah. Jangan pakai motor. Kalau pakai motor itu cemen. Gimana ya, naik aja dari sini. Nanti kita lompat lebih tinggi lagi. Oke, kita terbang dulu ya, guys. Oke, terbang. Kita siap untuk melompat. Satu, dua, tiga, kita lompat. Kok nggak bisa? Bisa lah, Pin. Oke, helikopternya jatuh. Bagaimana buka pasar rasutnya? Woi, parasut Upin tidak terbuka, guys. Oh no, oh no, ini bencana. Why? Waduh, parasut Upin tidak terbuka dan Upin masuk rumah sakit. Untung saja Upin mempunyai kekuatan super kebal. Dan Upin bisa untuk pergi lagi menjalani aktivitas di malam hari. Awas, permisi, permisi om. Permisi om, permisi. Aku mau lewat. Wuhu. Lepaskan aja, wede.